Sungguhnya yang perkara yang paling penting di muka bumi ini adalah perkara iman. Iman lebih penting daripada makan. Iman lebih penting daripada minum. Iman lebih penting daripada harta kita sendiri dan bahkan iman ini lebih penting Daripada nyawa kita sendiri, mengapa bisa begitu? Karena bila lepasnya nyawa ini dalam keadaan beriman, maka itu merupakan keuntungan. Tetapi bila lep bila lepasnya nyawa ini tidak dalam keadaan beriman, maka itulah sebuah kecelakaan yang sebenar-benarnya kecelakaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan beberapa janji untuk orang-orang yang menjaga imannya. dan menjaga amal soleh. Janji Allah yang pertama, wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang menjaga amalannya, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan kepada mereka pemimpin yang baik. Sebagaimana masyarakat yang terbaik yaitu para sahabat radhiyallahu anhum taala ajmain. maka Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka sebaik-baik pemimpin yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian digantikan dengan Khulafaur Rasyidin yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka lah pemimpin-pemimpin terbaik dan masyarakatnya pun masyarakat yang terbaik. Tapi sebaliknya kalau orang yang tidak mau menjaga imannya, maka apa? Terbalik yang datang pemimpin yang buruk, itulah risiko bila mana meninggalkan amal agama, bila mana meninggalkan iman. Maka kehidupan kita ini sangat-sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana cara menjaga iman kita yaitu dengan yang kedua, dengan menghidupkan sunnah Rasul. Apa sunnah Baginda Rasulullah SAW ini? Semua kita tiru. 24 jam dari bangun tidur Sampai tidur lagi Kemudian bagaimana cara menjaga iman kita Yaitu dengan Memperjuangkan iman kita Yaitu dengan mengusahakan iman kita Bagaimana? Yaitu dengan dakwah Yaitu dengan huruf fi sabi nillah. Iman penting ya, Tetapi mengusahakan iman ini lebih penting Memperjuangkan iman ini lebih penting Agama iman ini bisa sampai kepada kita Karena apa? Karena ada yang menyampaikan Maka dakwah yaitu hurufi isabilillah ini adalah untuk meniru-niru perbuatannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah perintah dari dalam Al-Qur'an. khifafa Berangkatlah kalian di jalan Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Berangkatlah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang perkara yang paling penting di muka bumi ini adalah perkara iman. Iman lebih penting daripada makan. Iman lebih penting daripada minum. Iman lebih penting daripada harta kita sendiri dan bahkan iman ini lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena bila lepasnya nyawa ini dalam keadaan beriman Maka itu merupakan keuntungan Tetapi bila lepasnya iman ini Tidak dalam keadaan beriman Maka itulah sebuah kecelakaan yang sebenar-benarnya kecelakaan Jamainakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka begitu banyak keuntungan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan Bagi orang-orang yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan beberapa janji untuk orang-orang yang menjaga imannya dan menjaga amal solehnya. Janji Allah yang pertama, Wa adallahu alladina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladina minkoblihim. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang menjaga amalannya Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan kepada mereka pemimpin yang baik. Sebagaimana masyarakat yang terbaik yaitu para sahabat radhiyallahu anhum taala ajmain. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka sebaik-baik pemimpin yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian digantikan dengan khulafa ar-rasyidin yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah pemimpin-pemimpin terbaik. Dan masyarakatnya pun masyarakat yang terbaik. Hal ini dapat dibuktikan ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melakukan suatu perjalanan ya, mengawasi rakyatnya dalam bahasa kita sekarang namanya itu belusukan maka apa beliau itu tiba di suatu rumah nah di dalam rumah itu ada pembicaraan seorang ibu dan anaknya wahai anakku akhir-akhir ini penjualan susu kita ini agak kurang menguntungkan Ternyata mereka berdua adalah keluarga penjual susu. Maka bagaimana kalau besok kita mau jualan susu, tambahkan aja sedikit air. Biar kelihatan banyak. Biar kelihatan menguntungkan. Nah, sebagaimana manusia pada umumnya, umumnya, mau modal sedikit, untungnya banyak. Maka anak itu perempuan yang mengatakan, wahai ibu, jangan lakukan begitu. Nanti kalau di pasar khalifah menjumpai kita dan susu yang kita jual ini tidak asli maka apa? Beliau akan menghukum kita. Maka kita akan kena sanksi. Maka ibunya mengatakan, wahai anakku lakukan saja. Khalifah tidak sedang bersama kita. Khalifah tidak mengawasi kita. Tetapi anak perempuan yang menjawab, wahai ibu memang iya. Khalifah tidak mengawasi kita Tetapi bagaimana halnya dengan yang menciptakan khalifah itu sendiri Yang menciptakan khalifah selalu mengawasi kita Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah Jamaikan Allah subhanahu wa ta'ala Maka mendengar percakapan antara ibu dan -an ini Sayyidina Umar kagum Maka esok harinya Keluarga ini dipanggil Menghadap Sayyidina Umar dan ternyata oleh Sina Umar anak perempuannya tadi dijodohkan dengan anak laki-lakinya Sina Umar yang bernama Salim. maka dari situlah lahir keturunan yang hebat. Terwarisilah sifat Sina Umar dan namanya pun sama Umar juga. Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dalam kitab Fadilah Amal disebutkan Umar bin Abdul Aziz ini disebut dengan gelar Khalifah Umar kedua. Saking miripnya dengan Sirina Umar Jemaahkan jemaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya, kalau orang yang tidak mau menjaga imannya, maka apa terbalik yang datang pemimpin yang buruk? Sebagaimana zaman Bani Israel, ketika dipimpin oleh Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Mereka masih menjaga amal agama, tetapi Nabi Yusuf dipanggil Allah. Saudara-saudaranya satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua, ketika mereka semua sudah wafat, sudah berlalu masa waktu bertambah. Akhirnya, apa kaum Bani Israel meninggalkan amal mereka? Satu persatu, mereka mulai meninggalkan ajaran Nabi Yusuf. Ketika mereka sudah meninggalkan agama, maka datanglah kepada mereka seburuk-buruk pemimpin. Siapa? Yaitu Fir'aun. Terlebih lagi, Fir'aun yang memerintah di zaman Nabi Musa. Sebenarnya Fir'aun ini bukan nama. Fir'aun ini gelar. Gelar raja, gelar pemimpin untuk bangsa Mesir. Yang mimpin siapa? Yang mimpin bukan dari kaum Bani Israel lagi. Yang mimpin itu dari kaum Amalikoh. Itulah risiko bila mana meninggalkan amal agama, bila mana meninggalkan iman. Jami' menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala janji Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua bagi orang-orang yang beriman dan menjaga amal solehnya, yaitu Innaladzina Amanu Aminul Salihat Sayyajaanullahu Merwahman Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada orang-orang yang menjaga iman dan menjaga amal solehnya. Hati mereka satu sama lain saling berkasih sayang. Satu sama lain sama-sama menghendaki kebaikan. Satu sama lain saling berdamai. Jami'kan Allah Subhanahu wa taala, maka adalah sifat orang beriman. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, ya, maka beliau bersabda yang mafhumnya ketika Allah Subhanahu wa taala senang kepada seorang hamba, Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ketahuilah bahwasanya saya senang kepada hamba ini." Maka sampaikan kabar ini kepada para malaikat yang lain. Maka malaikat Jibril turun, sampaikan kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada hamba ini." Kemudian para malaikat menyampaikan kepada penduduk langit. Wahai penduduk langit, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba ini. Manakala mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini turun di langit, maka apa? Tanpa terasa seluruh makhluk yang ada di bumi juga senang kepadanya. Jemaahkan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah Ketika Allah Subhanahu Wa Taala senang kepada seorang hamba, maka apa kecintaan pun akan timbul di bumi, dan apa akan tergerak kita akan digerakkan oleh Allah untuk menyayangi seluruh makhluk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kemarin, Arrohimunyarahmuhumu rohman, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Irhamu man sama sama Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk yang ada di langit pun akan menyayangimu. Akan mendoakan baik untukmu. Demi Allah Subhanahu wa taala maka maka itulah keuntungan yang sudah Allah siapkan untuk orang yang beriman. Kemudian yang ketiga janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjaga imannya yaitu innalladzina amanu wa amilu salihati kanat salahum jannatul firdausinsula. Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan bagi orang-orang yang menjaga imannya dan menjaga amalnya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surga firdaus. semoga termasuk kita. Amin. Amin. Yang mana surga ini nama-namanya yang kalau kita dibaca di buku itu ada tujuh. Atau pintu surga itu ada delapan. Tetapi surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dan kabarnya surga Firdaus ini yang masuk yang akan memasukinya adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hebatnya umat baginda Nabi Muhammad SAW ini umat akhir zaman. ya Udah hidupnya di akhir ya, masuk surga paling awal. Nah, kok bisa? Iya umat-umat terdahulu sebelum umat akhir zaman tidak diizinkan masuk surga sebelum umat akhir zaman ini masuk ke dalam surga semuanya terlebih dahulu. Ya, masuk surga paling awal dan masuk surga paling tinggi. Dan di surga sendiri pun ada tingkatan-tingkatan. Dalam beberapa hadis disebutkan tingkatannya itu ada seratus Ada beberapa hadis bahkan tingkatannya enggak ada jumlahnya enggak ada batasnya La ilaha illallah Jamaikan Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah disiapkan kepada orang-orang yang beriman Sebenarnya masih banyak lagi Ya di antaranya innallanansuru amanu fil hayatid dunya wa asyad. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan selalu menolong orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan berjanji akan selalu menolong bagi para utusannya dan orang-orang yang mengikuti para rasul dari kalangan orang-orang yang beriman. Ditolong gimana? Di ditolong ketika kehidupan mereka di dunia dan bahkan sampai di akhirat nanti ditolong oleh ya Allah Subhanahu wa taala jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita renungi masalah kehidupan kita ini begitu banyak sudah persiapan dari masalah harta cari pekerjaan, cari duit sana sini ternyata apa? datang masalah baru, masalah kesehatan kata motivator kerja 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 sukses tapi beberapa keadaan kerja 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 tipes sakit sudah persiapan dari masalah keuangan, masalah kebendaan, dan masalah kesehatan. Datang masalah baru, masalah kerukunan. Rumah tangga nggak akur. Begitu juga mungkin orang-orang di sekitar kita, orang-orang di kampung kita kurang senang sama kita. Atau di lingkungan kerja kita, ada yang kurang senang sama kita. Sudah persiapan dari masalah keuangan, masalah harta, masalah kesehatan, masalah kerukunan, timbul masalah baru, dan itu terus sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bermasalah dunia, bagaimana dengan masalah alam kubur, bagaimana dengan masalah hari kebangkitan, bagaimana dengan masalah Padang Mahsyar? bagaimana masalah dengan menerima catatan amal dan bagaimana dengan masalah mizan dan semua itu terus berjalan sebelum farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir satu kelompok berada di surga dan satu kelompok berada di neraka jamaikan Allah subhanahu wa ta'ala maka kehidupan kita ini sangat-sangat butuh kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat Membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Kita bukanlah siapa-siapa Kalau tidak ditolong Allah La ilaha illallah Jemaah Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah Keuntungan yang Allah siapkan Bagi orang-orang yang menjaga imannya Maka bagaimana cara menjaga iman kita Maka cara menjaga iman kita yang pertama yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita dijaga. Bahkan dalam Al-Qur'an kita bahkan dalam salat kita ini wajib membaca doa minta hidayah. Nah, kok bisa? Karena dalam setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah dan di dalam Al-Fatihah ada bacaan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntunlah kami bimbinglah kami, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian bagaimana cara menjaga iman kita? Yaitu dengan yang kedua, dengan menghidupkan sunnah Rasul. Apa sunnah baginda Rasulullah SAW ini? Semua kita tiru. Bagaimana cara beliau berpakaian? Bagaimana cara beliau makan? Bagaimana beliau menghadapi keluarga beliau dan bagaimana sampai bagaimana beliau ini tidur ya, semua ini kita tiru 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi jamakkan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bagaimana cara menjaga iman kita yaitu dengan memperjuangkan iman kita yaitu dengan mengusahakan iman kita yaitu bagaimana yaitu dengan dakwah yaitu dengan huruf fi sabi dillah. iman penting ya tetapi mengusahakan iman ini lebih penting memperjuangkan iman ini lebih penting jemaahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita renungkan ya agama iman ini bisa sampai kepada kita karena apa karena ada yang menyampaikan ya. yaitu siapa yaitu para sahabat radhiyallahu anhu maka dakwah yaitu huruf fi ini adalah untuk meniru-niru perbuatannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan bahkan ini adalah perintah dari dalam Al-Qur'an berangkatlah kalian di jalan Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih berangkatlah kalian demikian Allah Subhanahu wa taala maka untuk meniru-niru para sahabat radhiyallahu anhum ajmain maka dari sini maka bersedia kita insyaallah nah sebagaimana tadi maghrib ya kan kita sudah siap untuk bersedia di taskil sumur hidup ya maka kalau sudah taskil sumur hidup maka yang lebih ringan-ringannya lebih mudah lagi demikian Allah subhanahu wa ta'ala bahkan baginda Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang mafhumnya kepada para sahabat kalian para sahabat kalau meninggalkan seper sepuluh sepersepuluh saja dari agama ini maka apa? Kalian akan kehilangan iman kalian. Tetapi nanti umat akhir zaman, ya, umat akhir zaman mereka hanya mengamalkan seper sepuluh agama. Nah, tapi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka. Nah, maka dari seper sepuluh inilah para ulama memberikan waktu keluar di jalan Allah ini seper seumur hidup, ya kurang lebihnya empat bulan. Sepersepuluhnya setahun ya 40 hari ya sepersepuluhnya sebulan ya tiga hari kemudian sepersepuluhnya 24 jam dua setengah setengah jam la ilaha illallah maka di sini bersedia semua insya Allah jemaikan Allah subhanahu wa ta'ala itu sajalah yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya saya minta maaf wabillahi taufiq wal hidayah war wal inayah demi sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanallah wa bihamdihi subhanakallahu wa oh iya jemikan Allah subhanahu wa ta'ala saya perwakilan dari jemaah ya mengucap dari jemaah temburu ya kurang lebih kami sudah berada tiga hari di sini ya maka kami dan sebentar lagi kami akan melanjutkan perjalanan pulang ke temburu ya jemaahkan Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya kita ini bukan berpisah tetapi kita ini menunjukkan perjalanan kita masing-masing karena nanti kita orang-orang yang beriman ya akan bertemu lagi nanti di surga sebagaimana baginda Rasulullah SAW mensabdakan al junudun al arwahu junu ruh ini adalah kumpulan satu sama lain yang menguatkan maka ketika membaca hadis ini guru kami menyampaikan bahwasanya mafhum hadis ini adalah kita yang sudah bertemu di sini ya berarti di alam ruh kita di sana pernah berjumpa sebelumnya dan nanti ya jumpa lagi di surga nanti jumpa lagi nah maka dari itu demikian Allah Subhanahu wa taala kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak semuanya yang sudah membantu kami menemani kami menghidupkan amal agama yang sudah menemani membantu menemani kami untuk meramaikan masjid ini dan juga kami berterima kasih atas segala fasilitas yang telah tersedia di sini. Kami tak mampu membalasnya, tetapi kami berdoa Allah Subhanahu wa taala saja yang membalasnya nanti di akhirat. Semua yang diberikan ini pasti ada manfaatnya. Air yang diberikan ya semoga nanti menjadi penyegar di alam kubur sana. Kemudian Asir di sini semoga menjadi penyejuk di alam kubur sana. Ya, dan lampu-lampu yang ada di sini semoga menjadi penerang di alam kubur. Sana, demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terlepas dari itu, kami mewakili jemaah, meminta maaf. Mungkin ada tutur kata kami atau tindak tanduk kami yang mungkin kurang berkenan di hati bapak-bapak semuanya, karena namanya kami masih belajar, kami masih banyak membutuhkan, masukan-masukan. Maka kami semuanya minta maaf kepada Bapak semuanya. Maka itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah berkenan, beriktikaf, memakmurkan Masjid Nurut Tauhid ini. Dari jarak yang begitu jauh, dari rumah masing-masing dengan Himmah yang tinggi Dengan semangat yang tinggi Untuk memakmurkan masjid Alhamdulillah Nyampe pada masjid Nurut Tauhid ini Yang insyaallah tiada lain tujuannya Hanya untuk mencari ridha Allah Dengan melalui memakmurkan masjid Tugas kita untuk memakmurkan masjid Orang-orang yang beriman Termasuk kita Alhamdulillah Di hati kita ada keimanan kepada Allah Percaya kepada Rasulullah Ada tugas dalam hati kita Untuk selalu memakmurkan masjid Kasih sayang Allah Diberikan kepada orang-orang Mu'takifin Orang-orang selalu beriktikaf di dalam masjid Yang ketiga Wal jawasi ila surati ay ilal jannah Artinya yang paling diberi, yang paling diharapkan oleh semua umat ketika nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala orang yang selalu berada di masjid, orang yang selalu memamurkan masjid akan dimudahkan oleh Allah menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita termasuk di dalamnya.